Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazainika birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat penuh berkah dan kemuliaan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mulyawan terkait bagaimana kita duduk di sebuah majelis taklim ini, di majelis yang dipenuhi berkah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak terhingga, karena dengan jualah kita bisa duduk bersama-sama dengan problematiknya, dengan segala kepenatannya, rasa kemalasannya, ya. Tapi doa yang baginda Nabi kita Muhammad sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Halo. Kalau anak santri doa ini belum hafal, keterlaluan. Santri sekolah 3 tahun di Hatoi enggak hafal doa ini, keterlaluan. Allahumma inni a'udzubika minal minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk selalu dibaca setiap ba'da salat. Supaya apa? Supaya kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Hammun itu artinya apa? Hammun itu artinya apa? Gundah gulana. Lagi bete hatinya. Hatinya lagi bete. Hatinya sedang apa? Galau. Hatinya sedang apa? Banyak pikiran-pikiran kesono kemarinya. Maka doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wal hazan itu kesedihan. Ditinggal pacar. Misal, tinggal baca. Misalnya orang tua kita meninggal, pasti sedih. Nenek kita meninggal, kedua orang tua kita meninggal, pasti ada yang disebut namanya kesedihan.
Tapi kesedihan itu jangan terus berapa? Berlarut. Maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Al ajzu itu artinya apa? Ajzun itu artinya lemah. Artinya kamu bawanya ngantuk aja. Belajar. Terus dikasih pembelajaran, dikasih penceramah, dikasih ilmu pengetahuan, bawanya udah. Nah, ini yang disebut namanya ajzun. Apa ajzun? Lelah, lemah, lesu, letih. Ajzun. Nah, ditambah lagi minal ajzi wal kasal. Kasal itu adalah musuhnya daripada ijtihad, mujtahidun. Orang yang sungguh-sungguh lawannya kemalasan. Bawanya malas banget, bete banget, udah males banget. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wal kasal itu adalah kemalasan. Ya, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ajiz wal kasal. Wa a'udzu bika minal jubni. Jubnun itu artinya apa? Musuh belum datang dia udah lari. Apa itu jubnun? Hah? Cunpeng. Hah? Cunpeng. Lihat musuh belum datang udah apa? Udah lari duluan. Padahal musuh segede apapun harus diapain? Harus dihadapi. Jangan takut apa? Jangan takut kalah. Belum tentu yang besar itu bisa memenangkan yang kecil. Nah, kemudian ada apa sifat tadi? Wal bukhl. Al-bukhl bakhilun. Bakhil apa? Pelit, kikir bin medit, buntut kasiran. Ya. Kalau orang ada buntut kasiran di sini nih. Tapi tidak semua orang buntut kasir ini pelit, tapi identik ya. Buntut kasir itu yang panjang di sini. Ya. Namanya al-bukhl. Bukhl itu bakhilun, pelit. Pelit, kalau orang pelit. Maka minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau punya hutang harus dibayar apa dibayar? Dibayar. Punya hutang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hutang kita itu bisa apa? Bisa terselesaikan. Jangan punya hutang ditagi marah. Ya. Min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ada tukang yang menagih ngumpet di mana? Biasanya kalau di kampung itu rentenir ya. Rentenir banyak di kampung-kampung. Suka minjemin duit. Ya. Tok tok tok, assalamualaikum. Wah, ini ada tukang utang. Dia buru-buru apa ngumpet. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita jangan takut, kemudian jangan lari daripada tadi itu tanggung jawab utang. Wa qahrir rijal. Qahrir rijal itu orang yang apa? Orang yang akan menagih dalam apa? Hutang kita. Walaupun dia badannya sebesar apapun, semangat tetap kita harus apa? Menghadapinya. Jangan khawatir, jangan takut. Nah, ini adalah berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang Allah berikan kepada kita itu kita sia-siakan. Nah, badan kita yang Allah berikan kepada kita itu kita nikmati dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pengajian di pagi hari ini. Ya,
Ustaz, jauh-jauh datang kemana? Dari mana tuh? Non jauh di sana datang kemari, diminta oleh koordinator CB untuk mengisi. Ustaz siapkan diri Ustaz. Datang kemari untuk melakukan aktivitas. Kalian dari asrama sudah siap di sini. Maka ketika kalian datang ke sini, saya jangan ditinggal tidur. Artinya saling apa? Saling menghargai. Nah, itu diantaranya yang disebut adab orang menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat sehat wal afiat, maka di musim COVID-19 ini kita senantiasa berlindung, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Sallimna wal muslimin. Ya, diselamatkan daripada wabah yang terjadi pada pandemi, era pandemi seperti ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kalian ini menjadikan sinar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz akan menyampaikan yaitu bab adab menuntut ilmu. Adabnya apa saja sih, adab-adab menuntut ilmu itu? Di antaranya, beberapa minggu yang lalu Ustaz sudah pernah menyampaikan syarat-syarat orang menuntut ilmu. Ada berapa Nazir? Masih ingat? Ada 6. Ya. Zar, masih ingat Azra? 6. Coba sebutkan satu aja Azra. Dirhamun. 2 Zir? Ya, waktu ya. Waktu disebut namanya zaman. Oke. Terus mizan? Oke. Suhbatul ustaz. Naam. Suhbatul ustaz artinya, ya, suhbatul ustaz berbuat baik kepada ustaz. Artinya dia selalu memperlakukan gurunya dengan baik, termasuk menghargai gurunya ketika dia belajar, melihat gurunya dengan penuh perhatian yang luar biasa. Seakan-akan dia terpancar dari sinarnya itu, betul-betul dia mencurahkan isi hatinya untuk gurunya. Dan matanya pun tidak mau dia toleh-toleh yang tidak mungkin untuk diperhatikan yang lainnya. Seakan-akan pancaran wajahnya itu fokus kepada apa yang disampaikan oleh gurunya. Suhbatul ustaz. Dia mengajar, gurunya diperhatikan, sampai gurunya bicara itu terngiang-ngiang di dalam hatinya, sanubarinya. Apa yang disampaikan oleh gurunya itu sampai dibawa tidur pun dia masih ingat. Ya, masih ingat yang dibicarakan oleh gurunya. Itu yang disebut namanya sahbatul ustaz. Kalau ustaznya minta tolong, dia tidak pernah mengeluh. Ya. Apa yang diminta oleh gurunya, dia siap untuk membantunya apa saja, asalkan dia tidak boleh memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian yang menjadi penghalang
seseorang menuntut ilmu. Itu maksiat. Tiga tadi itu subhatul san. Yang keempat, masih ingat Fajar? Apa? Zaman. Oke, okay, zaman udah tadi. Oke, okay. Ya. Yeah. Yang keempat as-sabru, ya. Yeah. Yeah. Kesabaran, sabar. Kamu ngantuk-ngantuk sabar. Capek sabar. Letih sabar. Ya Allah. Ya Allah. Lama banget yang ngaji ini ya. Ustaznya lama banget ya ceramahnya. Kapan sih UAS? Kapan sih libur? Aku masih di sini terus. Kapan ini? Kapan ini? Kapan ini? Itu namanya kita harus memiliki apa? Sabar. Itu namanya adab. Adab di antara kita menuntut ilmu. Tadi ada berempat. Sabar, kemudian apa? Sabar. Apa? Wajtihad. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah anakku sekalian. Jangan sampai sudah datang kemari menjadi sia-sia. Atau menjadi sesuatu yang buat diri kita itu ya sia-sia apa yang kita dapatkan. Nah saya tanya nih. Kalian ketika datang masuk tadi sudah baca doa belum? Doanya apa? Masuk dalam ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah ketika kalian duduk, niatkan duduk kalian itu untuk menuntut ilmu dan membaca doa sambil beriktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Begitu nah. Syukur-syukur lagi sebelum duduknya kamu di sini. Salat apa dulu? Salat tahiyyatul masjid. Tahiyyatul lil masjid. Salat dua rakaat. Itu lebih afdal. Datang masuk ke masjid. Udah baca doa. Sebelum duduk. Salat dulu dua rakaat. Bahwa kamu akan menuntut ilmu. Dan ilmu itu tidak mudah kita dapatkan. Ilmu itu tidak mudah kita dapatkan. Karena seizin Allah lah, ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Salah satunya apa? Hei, salah satunya apa di sini? Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya pertama tuh. Tulis. Adab menuntut ilmu yang pertama ikhlas. Jadi adab yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas untuk ngapain? Menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan. Apapun itu bentuknya ke kita, ketika kita sudah ikhlas menuntutnya, melakukannya untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kalian minta. Contoh saja gini, kita dengan orang tua, membantu orang tua dengan penuh keikhlasan, orang tua kita bantu dengan penuh keikhlasan, yang kita minta pasti dikasih enggak? Orang tua kita itu pasti akan melakatakan, anak saya ini luar biasa. Apa yang saya minta, yang saya perintahkan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nak. Nih, saya kasih uang jajan kamu 5.000, biasanya 5.000, saya kasih menjadi 50.000. Dan tidak diminta, dikasih lagi. Itu enggak diminta. Begitu juga Allah yang maha sifat Ar-Rahman dan Rahim. Pasti Allah akan berikan. Janji Allah itu. Maka kalau anak-anak sekalian, sudah kita tidak ikhlas, sudah kita capek,
nggak dapat apa-apa. Rugi apa rugi? Pasti. Ya. Maka ketika kita menuntut ilmu, adab yang pertama kali yang kalian harus lakukan adalah ikhlas. Ketika sudah sampai duduk di majelis itu, kamu dengan mempersiapkan diri penuh perhatian apa yang disampaikan oleh guru, maka dengarkan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu diapain? Dicatat. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu sayyidun. Ikutin Ustaz. Al-ilmu sayyidun. Semuanya al-ilmu sayyidun. Wal kitabatu qaiduhu. Al-ilmu artinya apa? Ilmu. Sayyidun apa? Sayyidun artinya apa? Binatang. Binatang buruan. Binatang buruan, kalau kalian akan berburu di mana? Di hutan. Ya. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti buruan yang ada di hutan. Wal kitabatu. Kitabatu artinya apa? Tulisan. Wal kitabatu tulisan. Wal kitabatu qaidun. Dan tulisan itu bagaikan qaidun, tali pengikat. Tulisan itu bagaikan tali pengikat. Jadi tadi kalau ilmu itu seperti apa? Seperti buruan yang kita akan berburu. Kijang, harimau, apa lagi? Dokom, komodo, buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu bagaikan apa? Ikatannya. Qaid suyudaka, ikatlah, tulislah ilmu yang kita sudah dapatkan tadi itu. Misalnya kata guru tadi, adab menuntut ilmu, satu, keikhlasan. Tulis al-ikhlas. Tulis. Biar tidak apa? Biar tidak lupa. Biar tidak lupa. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang sangat kencang. Biar apa? Biar tadi buruan tadi itu tidak akan lepas daripada yang kamu buru tadi itu. Makanya al-ilmu sayyidun. Maka kalau kita sudah dapat ilmu itu, cepat-cepat ditulis, dicatat dengan penuh apa? Wah, kesungguhan. Catat apa yang disampaikan guru itu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Famin al hamaqati antazila ghazalatan. Maka orang-orang yang sombong, orang-orang yang bahlul, orang-orang yang bodoh, ketika dia mendapatkan apa? Mendapatkan buruan tadi, diapain? Ghazalatan, dilepas. Dilepas. Kira-kira dapat enggak? Tidak dapat. Begitu juga bagi penuntut ilmu. Jangan kau abaikan ilmu yang kau dapatkan ketika kau telah ikat dengan tulisan tadi. Ketika akan kau ulang kembali ilmu itu, maka akan tampak dalam tulisan tadi itu. Kalau tidak dicatat, pasti apa? Lupa. Dan untuk mengembalikan lupa yang tadi karena tidak dicatat, ingat tidak? Tidak akan ingat. Itulah yang disebut orang bodoh. Faminal hamaqati.
antazila ghadadat ghazalat. Kalau orang yang bodoh itu dia enggak mau. Ah, biarin nanti juga bisa. Pada satu saat ketika dia membutuhkan sesuatu, enggak ada. Tapi ketika dia dicatat dengan penuh segala macam, akhirnya ketika dia mau mengajar, dia buka kembali catatannya. Oh iya, dulu guru saya menyampaikan ini tentang adab menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut dan mencari ilmu. Ditulis. Oh. Dia ngajar kepada orang lain, dibuka bukunya. Oh iya, dulu guru saya ngajar di masjid, yang pertama adalah adab menuntut ilmu, ikhlas. Wah, masih ingat. Dibuka, ingat kembali memorinya. Tapi bagi orang yang tidak pernah mencatat ilmu itu, maka dia akan kehilangan jejak. Dia lupa. Yang kedua, mengenal dengan baik keutamaan atau kedudukan ilmu. Ya. Maka dalam Al-Qur'an hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang sama? Dalam Al-Qur'an. Apakah orang sama antara orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Sama enggak? Tidak sama. Dan Allah akan memberikan derajat yang begitu besar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka orang-orang yang diberikan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu akan diberikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Maka tidak heran anak-anakku sekalian, kalian sekarang ini boleh catat hari ini. 20 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalau Ustaz masih ada umur, akan Ustaz akan memperhatikan kalian. Siapa menjadi orang-orang yang hebat-hebat nanti. Jadi para pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, tuh, yang pakai kacamata, Faizal, jadi jenderal, Polri. Ilmunya didapatkan, misal. Nih, jadi wakil presiden, presiden, wah, menteri-menteri, wah, ini para ulama-ulama, masya Allah. Nih, jadi gubernur, insya Allah. Ya, ini kita doakan. Mudah-mudahan Ustaz berbicara sekarang ini, 20 tahun yang akan datang Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita, insya Allah. Kita tidak boleh lihat dari hari ininya. Kamu perhatikan. Ya. Maka ketika hal yastawil ladzina ya'maluna, ya. Orang-orang hal yastawil ladzina ya'lamuna, orang-orang yang memiliki pengetahuan wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentunya tidak akan sama. Dengan cara apa? Memperhatikan bagaimana kita belajar menghargai adab cara menuntut ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wajammilna fil afiyati wassalama. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka min khazainika birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa. Dibaca doanya, meminta kepada siapa? Kepada Allah. Karena semua yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah berikan milik Allah. Jangan sombong. Jangan belagu. Baru kelas 10, kelas 11 udah enggak mau diajarin. Udah merasa pintar, udah merasa lebih pintar,
enggak mau dengerin. Belagu banget, sok banget lo. Orang bilang begitu. Enggak boleh. Tetap kita harus apa? Belajar, menuntut ilmu. Kita tidak tahu ilmu yang mana yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja kamu duduk mendengarkan ustaz, barangkali ilmu itu yang akan berkah buat kamu nanti. Yang kamu bisa dipakai di masyarakat. Begitu. Yang keempat adalah ini, antusias terhadap ilmu yang akan dipelajarinya. Nah, kayak ustaz nih, ngajar, kamu antusias belajar, benar-benar sungguh-sungguh. Berantusias. Siap menerima. Ketemu ustaz, siap. Ya ustaz, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Gitu. Jangan tidur. Ya. Antusias, ya. Antusias atau dia bisa untuk mencari ilmu bukan pada satu tempat, terus kemana dia belajar. Nah, ini apa namanya tuh, Feza dari Jakarta, Bogor, antusias ingin belajar kemana, ke Hatoy. Emangnya di Bogor gak ada pesantren apa? Banyak. Tapi dia antusias mau belajar di Hayatan Thoyyibah. Emangnya di Bekasi emang gak ada pesantren apa? Safik dari Bekasi datang ke sini. Pesantren dia. Emangnya di Jampang sana gak ada pesantren? Ada pesantren. Tegar jauh-jauh di Jampang. Emangnya di Bandung gak ada pesantren? Ada pesantren. Emangnya di Jakarta gak ada pesantren? Banyak, Darun Najah. Ada pesantren. Tapi mengapa kalian datang kemari? Kalian berpetualang antusias untuk menuntut ilmu. Nah, itu diantaranya. Nah, yang kelima adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, seperti ini kita nih. Ini majelis ilmu. Kamu belajar satu ayat Al-Quran yang kita baca tadi yang disampaikan Ustaz Mulyawan. Watadarrasunal kitabah wal hikmah, masyaallah. Baca satu buah hadis, satu ayat Al-Qur'an, dipelajari, dipahami, masyaallah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada kita itu. Memberikan apa? Ar-rahmah, memberikan rahmat kepada kita nih. As-sakinah. Apa sakinah? Ketenangan di dalam diri kita. Ketika kita membahas sebuah ayat dan sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan malaikat untuk memberikan kesaksian kepada kita, mencatat, memberikan rahmatnya kepada kita. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa tuh yang datang di majelis ini? Nadir datang, Safiq datang, Faiza datang, Fikri datang, Fawaz datang, Izra datang, Tegar datang. Dicatat malaikat, dilaporkan, ya Rab, hamba-hambamu ini datang untuk belajar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Maka kamu jangan khawatir darab menuntut ilmu seperti ini, ya. Oke. Okay. Ya. Maka di antara yang Ustaz berikan, lima dulu pertemuan kita sampai sini. Minggu depan kita sambung kembali untuk selanjutnya, adab yang selanjutnya. Saya ulangi. Adab menuntut ilmu tidak ada berapa? Berlima. Yang pertama, ikhlas. Dengan ikhlas kamu lakukan. Sekolah juga begitu. Di depan guru, perhatiannya harus dengan benar-benar. Yang kedua, harus apa? Mengenal apa yang harus kita lakukan di dalam menuntut ilmu, ya, dengan baik, ya. Keutamaan terutama dalam menuntut ilmu harus mengenalnya dengan baik, sehingga merasa diri kalian itu penuh dengan kekurangan mau untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berantusias dalam belajar. Betul-betul antusias memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima adalah sering menghadiri majelis-majelis ilmu. Anak-anak sekalian, itulah daripada adab-adab kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan daripada pembelajaran di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas di dalam penyampaiannya. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.